alumni dari Jerman maupun dari UI, Unpad, dan dari perguruan tinggi yang lain. Apakah ini emang untuk mau mendukung Pak Jokowi Maruf nantinya untuk di pemilu tahun 2019? Yang jelas ya, ini semua merefleksikan dukungan yang cukup jelas kepada Pak Jokowi Maruf, khususnya Pak Jokowi, untuk maju atau mendapatkan kedudukan pada periode yang akan datang. Kalau Bapak lihat, apakah Pak Jokowi Maruf akan menang di Pilpres tahun ini? Kami berdoa, ini era demokrasi. Kami semua percaya demokrasi adalah jalan yang terbaik buat negeri ini. Ya. Dan menang atau kalah itu urusan kemudian. Tidak selayaknya kita ribut satu sama lain, tidak ada permusuhan. Pihak lain juga boleh mendukung calonnya, dan biarkan kami juga mendukung calonnya. Nah, ini kan sedang banyak beredar tentang hoax ya, tentang Pak Jokowi yang dibilangnya ya PKI terus maupun Cina gitu. Bagaimana dari tanggapan alumni dari pihak Jerman? Kami golongan orang-orang yang selalu melakukan segala sesuatu berdasarkan fakta dan data. Jadi kami tidak gampang terbawa oleh hoax dan lain sebagainya. Kami selalu menampilkan atau lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya rasional berdasarkan fakta dan data. Oke, terima kasih sekali Pak. Sama-sama. Jangan sampai ada pesimisme di antara kita. Jangan sampai ada yang bilang Indonesia bubar, gak ada. Jangan sampai ada yang bilang Indonesia punah, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Saya katakan tidak ada. Kita harus optimis, kita harus optimis, kita harus optimis. Saya kadang-kadang jengkel dan marah untuk hal seperti itu. Jokowi, 1, 2, 3, Jokowi.